Assalamualaikum and hai, nak bersama kami dalam Sembang Lebat. Dan tahun 2018 pun hampir melabuhkan tirainya. Dan kami ada beberapa topik menarik. Antaranya ialah apakah azam kami semua untuk dan bagaimana untuk kami mencapai azam tersebut menggunakan beberapa teknologi. Dan topik kedua, kita topik ada tips. Pembelian, tips pembelian online. Jadi bersama saya hari ini ialah Fahim Zaha. Hai. Kita ada Fazli Halim dan saya sendiri Arif Ismail. Jadi untuk topik pertama, azam 2019, kita nak tanya Fahim dululah. Apa azam Fahim sebenarnya untuk tahun 2019 ni? Kalau nak cakap azam 2019 ni, nak tuturkan azam yang tahun ni dah klise sangat kan. So azam 2019 ni adalah untuk kekal sihat. Alhamdulillah. Senang cerita nak kurus lah. Siapa yang dah pernah nampak saya face to face tu tahulah. Perut saya ni macam ibu yang mengandung. Okay. Tapi kita ni nak fokus azam dengan menggunakan teknologi. Tapi bagaimana kita tunaikan azam tu menggunakan teknologi. Contoh terbaru kalau tengok Amans, kita Google dah kemas kini Google Fit. Satu Januari nanti dalam Google Fit tu dia ada cabaran setiap bulan. Bila kita capai satu cabaran tu, kita akan dapat heart point, iaitu berapa nadi jantung kita dekesan tu, dia akan bagi mata. Kalau kita berjalan, kita akan dapat satu mata. Tapi kalau kita lagi aktif macam berlari, kita akan dapat dua kali ganda, dua mata. Kalau kita dapat 150 mata, dia akan unlock satu card notification bagi tahu, okay, dengan mata banyak ni anda dah kurang risiko sakit jantung, tidur akan lebih cukup, dengan mental lebih sihat. So dia ada elemen gamification dalam dia macam gaming duit sebenar sambil sihat. So kemudian sebab dia, Google Fit ni pun macam gaming in real life ke macam mana? Tak, gamification ni kira macam dia ada benda dia, yang kita akan capai. Macam kita buat benda tu, Google akan bagi kita point. Instead kita main game dapat point tu. Dan macam ya, kira aku berusaha untuk nak tengok kad seterusnya. Maksud Google Fit ni pula kita boleh synchronize dengan banyak smartwatch. Sedangkan Mi Band pun kita boleh connect dengan Google Fit. So saya akan implementkan lagi penggunaan Google Fit ni dengan Mi Band 3 saya ataupun TicWatch yang baru saya dah tempah hari tu. Mungkin TicWatch itu ataupun mungkin nanti tengok video akan datang. Lepas tu seterusnya adalah azam 2019 ni adalah untuk mengurangkan pembelian gadget lah. Jadi apa aplikasi yang ataupun bukan medium? Sepatutnya bila masuk Aman sini lagi banyak pembelian gadget ke? Sebab okay, dia gadget masuk sini adalah telefon pintar, tablet dan sebagainya. Sebab kenapa ya? Sebab tahun ni banyak sangat beli gadget ke? Entah, tahun ni macam banyak sangat macam walaupun itu. Walaupun dah kerja Aman sini phone dapat setiap bulan. Itulah. Contoh lah paling mubazir memang saya rasa lah, saya beli iPad yang 6th gen itu yang baru yang support Apple Pencil tu. Saya pakai dalam 2-3 bulan je, lepas tu dah jual lah. Antara sebab kenapa jual tu? Sebabnya time tu dah pakai, tak ingat time tu jual sebab beli handphone apa. Rasanya iPhone lah, jual sebab beli iPhone. Dan tengok Netflix kat iPhone dah lebih senang, kecil je. Tapi screen besar, pegang iPad bila baring jatuh sakit. Jadi apa lah cara nak atasi kalau nak? Cara nak atasi solat sunat aku berdoa. Ya Allah. Mungkin boleh kita set reminder ataupun kita gunakan aplikasi sebagai dekat website Maybank tu, dia ada peringatan dengan dekat lagi ada app apa. Maybank lah, dia ada tunjuk bajet yang kita dah transfer duit ataupun ni untuk bajet tu. Saya tengok tahun ni ya, dia tulis tu 5 angka, 6 angka habis. Kira mesti dalam untuk elektronik. Kira dalam Maybank tu ada Dia ada carta bagi tahu kita habis duit tu kat mana. Kritis lah something. Macam tengok hari tu aku tengok macam ya Robby. Macam ni habis. Baru kerja Aman sebulan dua sampai bulan ni. Baru 10 bulan kerja macam. Gadget paling mahal beli apa? Rasanya lah paling mahal setakat ni beli lah Pixel 3 SL. Paling masa baru keluar. Harga dirahsiakan lah. Harga rasa tak perlu rahsia kot. Lepas bawa masuk Malaysia campur custom semua tu RM4,700. iPhone XS lagi murah guys. Serius. Untuk import set lah. Time tu awal keluar, currency pun tak cantik. Jadi mahal sikit lah. Itu antara salah satu cara. Tapi tak ada masalah untuk Fahim lah. Ada masalah bila tengok balik Maybank tu, dia transfer tu. Lepas tu lagi satu. Dah cukup lah. Tadi kita nak sihat. Kawal pembelajaran baru dua rupanya. Ya Allah, sikitnya. Rasa tu je kot. Untuk dari segi azam 2019. Itu sahaja dahulu. Itu sahajalah yang saya boleh fikir buat masa ni. Okay. Jadi Fazli,
Apa azam Fazli untuk tahun 2019 ni? Saya rasanya azam saya sendiri pada tahun 2019 rasanya lebih kurang fahim juga. Tapi saya nak kurus juga ke? Saya bukan nak kurus, saya dah kurus. Kalau orang dah biasa tengok saya, orang pun kata saya ni kurus, macam tiang api lah. Suruh makan lagi lah. Suruh makan lagi. Tapi kita perlu ingat, walaupun kita kurus, kita perlu keep fit sebab nak jaga kesihatan kan. So tak bermakna kita kurus kita sihat. Okay, semua kita perlu juga jaga dari segi apa, mental, dari segi mata ke, jangan tengok depan komputer, logik lagi ke benda tu. Kemudian untuk, yalah, untuk orang kurus ni biasanya akan ada masalah jantung. So kita, saya akan, dulu saya pernah cakap, bukan dulu lah, dalam 2-3 bulan ni yang saya akan berjoging. Tapi belum start lagi. Jadi salah satu langkah saya ambil untuk berjoging adalah menerusi Fitbit Watch yang baru saja unbox di tangan saya ini. Jadi bukan dia boleh track apa, kecergasan saja, tapi ianya boleh menjejak, contohnya macam mana anda tidur, anda tidur sempurna ke tak. So dia akan pastikan, dia ada sensor SPO2 kalau tak silap saya. Tu sensor apa Dia akan track tidur. So dia akan tengok jantung, dia akan tengok nadi, supaya dia akan jangka lah. Okay, kalau 100 ke atas biasanya orang tu aktif, ataupun orang tu mengigau ke apa time tidur. So dia tidur tidak sempurna lah. Kira Fitbit ni adalah Mi Band 3 yang lebih mahal lah. Mi Band 3 yang lebih, boleh kata juga macam tu. Harga ni RM728. Bukan bukan yang terbaik, tapi macam saya cakap, bukan yang terbaik sebab dia tak ada, even tak ada colour screen. Screen yang kecil, even notification pun just boleh tengok je, tak boleh reply, tak boleh apa. Jadi alternatif yang rasa orang boleh beli untuk fitness band rasanya dia apa? Hanya untuk saya nampak fitness dan basic social use notification je. Dan dia tak nampak macam jam, dia nampak macam satu band. Ini memang Fitbit ataupun Mi Band ni kita panggil gelang kecergasan kan. Gelang pintar. So dia tak nampak macam benda yang pintar. Dia more kepada sihat. Betul. Nama pun fitness tracker. Fitness tracker, penjejak kesihatan. Kemudian yang kedua adalah, saya sentiasa akan membeli telefon pintar. Setiap gadget yang saya beli akan sentiasa beli telefon pintar. Dan saya difahamkan sekarang ada undang-undang mengatakan kita tak boleh, bukan ni kan, tak boleh guna device yang tak ada pengesahan Siri. Jadi apa step yang perlu kita ambil adalah kita tengok, check ada satu aplikasi ni yang boleh memeriksa My Label, email daripada telefon, dan pastikan yang telefon tersebut sudah mempunyai pengesahan Siri. Jadi itu adalah ada dua, satu MyComs dan juga check My Label untuk telefon pintar. Jadi mudah saja, cuma masukkan email number yang ada pada telefon pintar anda. Di mana kat sini kita boleh check using email number, get my email dan search, kemudian akan dapat, congratulations, your device is certified Siri. Nasib baik phone ni certified. Nasib baik. Sebenarnya saya cari juga, yakin je. Saya cari juga information MCMC dekat telefon ni, tapi tak jumpa. Tapi bila dah install app ni, dah certified. Macam okay, tak mana disorok sebenarnya. Okay, yang seterusnya adalah, sekejap tengok list, saya lupa. Tapi macam mana langkah dari situ boleh kawal kita daripada beli smartphone? Maknanya kita dah beli lah, maksudnya macam tu. So kena beli dulu lah. Yes, tu adalah salah satu. Tapi ini nak tengok telefon tu ori. Maksudnya dia nak pengesahan je. Contohnya macam kalau saya beli, saya nak recommend dekat penonton, saya akan bagi link yang saya beli dan beritahu, okay, ni saya dah beli, ni adalah pengesahan Siri, dapat pengesahan Siri. So Fazli akan jadi bahan ujian dulu lah. Kita kasih Fazli beli dulu. Terpaksa berkorban untuk penonton. Terbaik ni. Kemudian okay, satu lagi adalah, sekejap. Rasanya bukan nak kata kita ni selalu berbelanja dengan boros, bukan boros, utility yang biasa kita bayar adalah minyak, train dan sebagainya. Dan kita akan guna aplikasi, contohnya macam Touch and Go, dan juga Boost. Sekarang yang terbaru WeChat Pay pada Petronas. Petron. Kita minimum isi minyak RM40, pakai WeChat Pay dia akan bagi balik RM20. So itu adalah salah satu penjimatan. Bukan penjimatan juga sebenarnya. Lagi memudahkan berbelanja dia. Tapi
dapat beli RM10 isi minyak RM40. Ya, tapi apa penggunaan teknologi tu masih lagi belum meluas. Kalau nak cakap pasal limitation lah. Macam pakai benda tu nak jimat, kalau macam Fazil cakap ni dalam untuk jimat kan. Mungkin kita boleh pakai boost lah misalkan. Sebab apa? Setiap payment pakai boost ni kita akan dapat rebate balik. Even 50 sen rebate pun itu duit juga. Betul betul. Saya pun kalau top up nombor memang akan pakai boost sebab sama. Akan dapat at least sekurang-kurangnya 50 sen. Setakat ni rebate yang paling tinggi saya dapat lah RM33. RM33? Itu tapi paling beli barang apa? Banyak je. Beli aksesori handphone macam Rhino Shield dekat China sana, total RM200. Sebab ada banyak website luar negara pun dah support payment pakai boost. Jadi sebab tinggi. Tapi kena tahu lah, kadang cashback benda ni dah random. Dia nasib. Ada sekali tu ada kawan top up RM10 dapat balik RM5. Banyak sebab selalu dapat yang boost ni. Memang rare lah dapat benda ni tu. Daripada berapa juta pengguna tu, mungkin 2-3 orang je lah akan dapat rebate banyak tu. Tapi sih akan dapat walaupun apa ni kan. Paling rendah saya pernah dapat ialah 10 sen. So benda tu sangat membantu lah walaupun kita ni kan. Kemudian adalah satu ni, ada satu aplikasi nama dia Recite. Ini adalah aplikasi yang contohnya jika anda sedang belajar membaca Al-Quran ke, membaca apa, nak menyebut dengan betul ke, anda boleh gunakan aplikasi Recite. Kerana aplikasi Recite ni akan ada, anda boleh rekod bacaan anda apabila membaca Al-Quran, dan akan anda boleh submit ke dalam aplikasi ini untuk diperiksa oleh ustaz-ustaz dan sebagainya. Ini sangat membantu. Dan saya pergi dekat dia punya booth dahulu dekat satu event. Tapi saya lupa macam mana method untuk jadi ustaz. Tak silap saya ada satu certification dan perlu berjumpa dahulu ustaz tersebut untuk bagi komen dan sebagainya supaya nak pastikan bacaan anda itu betul. So aplikasi ini sangat membantu untuk mereka yang bukan nak kata power macam tu kan. Tapi kita manusia sentiasa buat kesilapan. Ya, betul. Jadi inilah salah satu method yang kita tak nak recite dengan betul lah. Nak bagi recite dengan betul. Jadi Azam Fazli untuk tahun depan start bacaan Quran dengan betul lah. Ya, betul. Kemudian rasanya ada satu lagi kot. Saya lupa. Itu sahajalah kot. Itu sahaja untuk Azam. Sahaja Azam untuk 2019. Okay, jadi Azam saya. Azam saya ni banyak sebenarnya. Tapi saya akan senaraikan yang berkaitan dengan tech lah. Contohnya pertama sekali, saya memang impian saya lah untuk belajar muzik. Selain pada tech ni, saya suka muzik ni. Tak silap saya, Arif memang memang pandai main ukulele. Ukulele boleh, gitar boleh, tapi tu chord je. Tak boleh main tech lah. Tech ni macam main gitar elektrik, kena main tech. Menyanyi boleh speak lah. Menyanyi biasa lah kan. Tapi muzik memang antara benda yang saya minat lah. Selain pada tech kan. Jadi antara impian saya lah belajar main piano, nak improve main gitar. Jadi antara app yang saya dah guna sekarang ni, sebab saya baru je beli keyboard. Keyboard micro key. Nama dia Korg micro key Air. Yang mana kita boleh pair dengan iPhone ni. Lepas tu kita boleh main pakai GarageBand. Lepas tu guna keyboard tu. So kita boleh record guna keyboard. Main guna keyboard. Lepas tu dalam external microphone untuk record. Tak payah sebab semua dah pair pakai Bluetooth. Keyboard tu harga dia RM6.5. Saya beli yang 61 key, yang 61 apa bahagian ni untuk keyboard dia. So saya beli tu, lepas tu saya pakai app Simply Piano. Simply Piano tu dia akan ajar daripada A sampai Z macam mana nak main piano. Kira macam anda macam tak tahu macam mana nak tekan apa semua kan, dia akan ajar. Mula dia akan ajar macam mana kedudukan jari apa semua, belajar chord. Lepas tu akhir sekali memang boleh main. Sebab sekarang pun saya dah sampai stage yang saya boleh main basic lah, kira main chord biasa kan. Jangan sampai main lagu bedih dah tengok. Lagu bedih tu biasa lagi. Ni dah boleh sampai chord. So macam pakai app ni, CP Piano ni, macam tak payah nak ada cikgu. Sebab semua benda dia dah pakai app je. Lepas tu kita dah ada keyboard fizikal tu, macam senang lah, kita dah boleh tahu kedudukan. Sambil tengok app, kita practice the real posture jari je. Cuma tu lah, kena beli alat tu lah, macam keyboard betul. Tapi dalam app tu sebenarnya anda boleh main piano pakai keyboard lain lah, keyboard yang murah lagi. Atau keyboard main pun boleh. Sebab app ni akan recognize bunyi keyboard tu atau bunyi piano tu, bunyi note. Lepas tu dia akan dengar, app tu akan dengar. Lepas tu dia akan bagi tahu, maknanya dia akan recognize satu chord. So bunyi. Kita dah pass lah, dah lulus setiap stage tu. So kalau anda rasa macam anda berminat nak main piano apa semua, anda boleh gunakan app Simply Piano ni. Saya pun ada baru-baru ni ada terfikir juga nak berlatih main piano. Bukan main piano, main keyboard. Tapi tak adalah sampai nak beli physical keyboard kan. Sebab physical keyboard tersangatlah mahal. So
salah satu method just download app je. Even dalam dalam telefon ni, walaupun telefon-telefon besar kan, terutamanya apabila saya menggunakan Huawei Mate 20 Pro. Jadi tersangatlah cram nak berlatih dengan hanya menggunakan skrin telefon. Bayangkan itulah, pakai Pixel 3. Nampaklah usaha Arif nak belajar main. Sebelum ni pun saya main juga, tapi main pakai GarageBand lah. Memang memang cram lah nak main kat iPad tu. Tersangat, tersangat iPad tu 10 inci je macam. Ya Allah. Sebab tu kalau nak extend keyboard tu kena pasang dua kan, atas bawah. Itu pun susah juga. Tapi nak belajar proper memang kena beli jugalah alat tu. Okey, jadi kalau untuk second saya nak belajar gitar, saya boleh main chord je, tapi kalau nak belajar tab, so saya gunakan app nama dia Musician. So app Musician ni pun dia ajar macam Simple Piano juga, tapi dia akan belajar hal tu lah. Kita akan belajar macam kerukan jari juga and apa semua, tapi dalam tu ada subscription lah. Memang kalau setiap bulan kena bayar lah. Ikut lah, kalau nak beli setiap bulan boleh, nak beli setiap tahun boleh, ikut plan dia. Tapi antara dua app ni lah saya tengah pakai sekarang ni, Simple Piano dengan Musician. Ya, Musician tu pun still ada pakai mikrofon yang nak detect. Dia boleh detect juga punya gitar tu. So senang lah kalau macam anda memang berminat nak main gitar, music apa semua, anda boleh guna dua app ni. Dan next saya punya azam ialah nak improve English lah. Sebab kita kerja ni walaupun kerja media yang bahasa Melayu apa semua, tapi nak jumpa klien apa semua still guna bahasa, bahasa English. Kadang nak bersosial dengan media lain yang bukan bahasa Melayu punya media, kena cakap English juga. So antara benda yang saya akan pakai ialah Grammarly lah. Grammarly ni keyboard, keyboard yang dekat iOS, dekat Android. So bila macam anda nak tulis WhatsApp apa semua kan, so macam kita ni dah lah jenis takut juga, takut grammar salah ke apa, tapi nak masa yang sama boleh belajar, gunakan app Grammarly ni. Grammarly ni ada juga dekat Chrome, dekat dalam komputer. So jadi cara penggunaan dia, masuk dalam aplikasi atau? Yang ni dia guna keyboard. Kalau dekat phone dia akan dia akan install keyboard lah. Dia jadi install jadi keyboard. So macam kita nak tulis, kita dah tahu dia siap boleh detect sekali kesalahan grammar kita kan. Ataupun kalau dekat dalam desktop, kita pakai plugin dekat Chrome, guna app yang nama dia Grammarly. So macam kita tengah type something apa semua, contoh nak type email apa semua, dia akan check. Saya pernah pakai Grammarly tu masa zaman degree tu untuk buat thesis. Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu menipu lah. Dia memang kita salah grammar, dia akan macam bagi pop up dengan highlight tau. Grammar kita salah. Dia akan bagi suggestion lah. Suggestion. Tapi kadang suggestion tak betul kalau ayat kita salah. So grammar dah betul, tapi penyusunan ayat salah tu tak guna juga. So buat ayat tu kena betul, dan kita tengok balik grammar tu. Biasanya saya akan rangka bahasa Melayu dulu, tulis balik bahasa Inggeris, baru kita check grammar. Macam tu lah. Sebab kita nak, tak nak benda tu kita buat kesalahan ni. At least adalah benda yang akan bantu untuk recognize grammar kita salah ke tak. Lepas tu next, kita boleh guna app Cambly lah. Cambly, app Cambly ni dia, sebab kita nak improve English, memang kena bercakap sebenarnya. So kita macam segan tak boleh macam baca je. Okay, aku dah pandai bercakap. Sekarang ni situasi saya lah, sebab kat sini pun ramai memang semua cakap bahasa Melayu. Nak cakap English macam mana, segan pula kan. Nak cakap Fahim English macam apa ya pula mama ni. Dia benda tu memang tak boleh lari lah. Kita akan rasa macam tu. So macam nak hilangkan rasa macam tu, kita boleh cakap dengan orang lain, tapi gunakan app Cambly ni. Dalam tu ada teacher, kira macam orang kat luar negara. Dia akan dengar kita punya percakapan, lepas tu dia boleh betulkan, dan kita boleh bercakap benda perkara harian. Dia bot ke ataupun dia orang betul? Video cam. Dia video cam, dia video cam. Tapi Cambly ni kira dia dah tempatkan ke semua teacher ni lah, kan, orang-orang yang boleh bercakap English ni. Dia perlu buat appointment ke macam mana? Kita boleh pilih bila, ataupun nak buat time tu juga boleh. So dia akan tengok cikgu mana yang available lah. Cikgu mana yang available, yes. Tu app Cambly. Tapi macam biasalah, dia benda yang pembelajaran ni kena berbayar lah. So jadi ada free trial juga. Basically Arif ni tengah sambung belajar secara pakai handphone lah. Saya pakai handphone. Kita tengah kerja pun balik. Start kerja pagi, balik malam. Nak pergi kelas pun memang tak ada masa kan. Satu Ahad pun still busy apa semua. So memang banyak guna phone lah. Saya pun nampak benda ni sangat berguna kalau macam orang tu yang tak fasih dalam bahasa English. Contohnya macam dah keluar dari sekolah, dah tak berkesempatan nak belajar bahasa English. Berguna, sangat berguna kan dekat aplikasi ni. Dan untuk pelajar juga, benda ni nampak berguna juga. Walaupun benda ni berbayar, so mintalah mak ayah untuk invest dekat aplikasi. Memang kena invest lah. Sebab daripada pergi tuition, potong tuition, at least daripada kita asyik main phone dalam tuition tu, main phone. Kita tak payah pergi tuition, bayar subscribe tu je. So ada masa free. Macam contoh dalam train ke, kalau macam dalam train takde lah nampak awkward, sebab kita bercakap macam ala-ala video call. So kita boleh cakap dengan dia, macam tanya dia, kita buat, nanti dia akan betulkan balik kita punya kesalahan apa, grammar ke apa semua kan. Walaupun dekat sekolah pun rasanya tak ramai orang
bercakap bahasa Inggeris rasanya. Untuk berlatih bahasa Inggeris, maybe orang cakap oi poyo. So tu adalah salah satu alternatif lah. Alternatif lah. Okay, last kali untuk Inggeris ni memang kita banyak kena membaca juga. Selain pada artikel pun semua, saya memang guna Google Playbooks lah. Google Playbooks ni macam ramai yang apa, macam orang-orang nak membaca pun semua memang nampak susah pun. Tapi sebenarnya Playbooks ni dah banyak bantu sebab kita bawa phone. Lepas tu kita boleh guna Playbooks tu untuk tengok dictionary dalam masa tengah membaca tu. So, contoh macam situasi saya, selalu kalau saya baca ada perkataan tak faham, kita kena buka kamus manually kan, apa semua. Tapi dalam Playbooks ni ada je perkataan tak faham, tekan ni perkataan tu, dia akan highlight, dia akan tunjuk semua definition dia. Okay, so senang, kita kurangkan masa, kira macam senang lah. Ni baru saya tahu, ni first time ni. Lepas tu boleh dengar pula dia cakap. Kira macam contoh, kalau anda tahu je perkataan ni, tapi macam macam mana sebutan dia. Pronunciation nak perfect, kita suruh Google tolong. So memang Google Playbooks ni banyak bantu lah. Sebab macam harga buku dekat Playbooks memang banyak dah discount sebab dia e-book. So harga dia pun lebih murah banding buku fizikal. Jadi macam kalau anda rasa macam nak start 2019 ni nak membaca, boleh cari buku yang menarik dalam tu. Sebab buku kat situ memang banyak ada sale. So pakai benda tu, boleh sync dengan semua device yang ada. Contoh macam anda pakai phone Android, kat dalam PC boleh buka pakai browser. So macam memang senang. iPhone boleh kat? iPhone boleh. Saya pun pakai iPhone. Maksud saya ciri yang dekat Playbook ni sama-sama. Boleh dia boleh dengar apa percakapan, boleh dengar dictionary. So senang lah, itu antara dia. Dan macam saya juga, saya ada impian lah untuk cari duit lebih lah untuk 2019 juga. So antaranya ialah Fiverr. So, saya akan mungkin guna Fiverr. Fiverr ni perkhidmatan macam freelancer. So kalau macam anda ada bakat, contohnya anda boleh buat voice over dengan suara ala-ala iklan kat TV tu kan, anda boleh guna Fiverr ni. Letak limit 70 perkataan untuk $5. Tapi siapa yang nak extend lebih pada perkataan yang nak apa anda voice over kan tu, boleh tambah lagi harga dia. Tapi satu suara tu dia akan rate sendiri ke kita sendiri? Kita akan, contohlah Fazli. Fazli perlukan seorang bunyi apa yang ada suara yang sedap. Untuk voice over kan. Jadi Fazli bagi satu teks, bagi satu skrip, tapi skrip tu lebih 70 perkataan. So kena bayar lebih lah dalam tu, ada lah beritahu. Tapi Fiverr ni asasnya ialah laman yang dia tawar keperkhidmatan dengan harga serendah $5. Jadi itu baru satu. Kalau contoh kalau anda dapat satu job dan dipilih yang $5 pun, Steve untung convert sini pun dah RM20, RM25 kan. Untuk satu. Jadi kalau macam ada bakat nak design ataupun bakat macam tadi lah, macam voice over atau bakat nak macam-macam. Dia bukan satu je. Dia bukan satu je. Dia pelbagai. Bayangkan Fiverr ni adalah agensi mencari bakat. Tapi dengan harga serendah $5 saja. Daripada tunjuk bakat kat TikTok, oh baik pakai Fiverr. Yang ni dapat duit. So kalau anda ada bakat nak design something, contoh buat logo ke apa, anda boleh guna perkhidmatan ni lah. Ini antara perkhidmatan yang saya rasa macam platform yang baik untuk cari duit lebih. Sebab orang patut tahulah. Nak buat Grab susah juga sebab kita kena ada kereta yang lebih baru. Macam saya pun pakai kereta lama ya. Kena beli. Kena beli. Saya rasa 10 tahun lah. Kereta yang 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah. Tapi ada beberapa kes yang kereta lama turut boleh diterima, macam Grab Taxi tu. Tapi ada syarat-syarat tertentu lah. Macam kena pergi post platform, buat full check, full inspection. Walaupun kereta lama tapi condition dia macam kereta baru, kadang akan dikecualikan lah. Sebab itu ada sekali naik Grab kereta lama, macam wish nak maki juga kan, nak marah dengan baunya semua. Macam, tapi tak tahu macam mana dia boleh lepas sebab dapat dalam Grab dengan driver yang sama, nombor plate yang sama, macam baru faham. Ada situasi yang dibenarkan. Tapi itu antara alternatif yang baik jugalah untuk Grab. Tapi masalahnya itulah, kena tak ada kereta, tak semua orang ada kereta lah. Dan tak semua orang ada masa. Sebab kami pun kerja daripada pagi masuk pukul 10 sampai pukul, kadang balik lewat, kadang balik pukul 9 buat nak buat video. Pukul 12 pun ada, dia nak buat video untuk anda semua. Ada yang sampai tertidur kat office pun ada kadang. Betul lah, macam-macam dugaan kita orang lalui. Betul. Untuk kesenangan video juga. Okay, jadi saya ni macam Fazli juga, kira macam tak adalah terlampau kurus, terlalu gemuk, kurus. Tapi macam Fazli cakap, orang kurus ni pun terdedah dengan penyakit. Jadi saya pun banyak buat benda workout lah. Contohnya balik kerja saya akan berjalan daripada sini, kat sini Jalan Ampang sampai ke Bukit Bintang. Jadi apa benda yang saya pakai untuk track apa yang saya buat ialah, contohnya saya pakai Apple Watch lah. Tapi Apple Watch ni memang mahal lah. Sebenarnya korang boleh je pakai phone sendiri. Tapi boleh guna app Google Fit lah. Macam Fahim cakap tadi, Google Fit ni best ni
korang perlukan phone je. Betul. Apa-apa phone, tak kisahlah, phone Android lah. Phone Android lebih senang sebab dia detect walaupun dia yes. phone mati apa semua dia detect. Lepas tu dia boleh guna location lebih tapi jimat lebih. Location kena tetapkan kepada high accuracy lah kalau nak lagi cantik data yang tu. So memang best ni sebab dia ada fungsi gamification lah. Sebab bila kita buat something dia akan bagi achievement, dia bagi macam lencana. Namanya satu tu hard point, lagi satu tu jap. Dia ada satu nama tu agak menarik. Kita dengar pun macam mana dah dapat point ni kan. Dia punya tu lah, tapi ciri-ciri dia membuatkan rasa macam kita nak terus berjalan, nak terus berlari. Move minutes dengan hard point. Hard point ni bila kita start bersukan ataupun macam Google Fit ni boleh baca pergerakan tu memang menggunakan mendegupkan jantung kita tau. Kalau dia boleh anggarkan degupan jantung kita tu kuat, kita akan dapat hard point. Macam jalan yang jauh ataupun kalau move minute ni pergerakan biasa macam kita pakai apa-apa smartwatch ataupun fitness tracker. Kita jalan kita boleh set berapa tapak. Kalau macam Xiaomi dia punya default adalah 8,000 tapak. Itulah move minute. Kalau kita mencapai tapak tu, macam saya tetapkan berjalan selama 45 minit sehari. Hari ni je dah 19 minit berjalan. Tapi yang bagusnya kalau macam pakai Apple Watch ke, dia tak perlu bawa telefon. Dan memori dia save dalam tu, kita boleh sync kemudian. Tapi itulah harga Apple Watch pun 1,500. Tapi yang Arif punya tak silap dah 1,300. Ini series 3. So harga dia dalam 1,300 untuk 42 mm. Masih mahal. Masih mahal lagi, tapi kalau macam anda mampu boleh beli. Ini sebenarnya review unit so tak beli pun. Jangan buat kantoi ya. Tapi itulah antara ni antara teknologi yang membantu lah. Sebab bila pakai Apple Watch ni dia rasa macam you nak akan buat something tau. Ingat nak cakap rasa bangsawan. Tak ada lah. Tapi rasa dia macam, sebab dalam Apple Watch pun ada juga achievement dia. Macam bila jalan apa semua, bila start jalan dia, dia akan detect tau. Dia beritahu anda tengah workout, nanti dia boleh pilih yes atau no. Itu yang best dia. Tapi macam anda yang memang tak rasa macam tak nak beli apa-apa Apple Watch ke fitness band ni, boleh guna phone tapi guna app Google Fit. Tapi tak begitu, tak se-accurate. Tak se-accurate tapi still boleh dapat jugalah dia punya ni. Lepas tu anda boleh gunakan app Nike Run Club. Nike Run Club ni orang selalu, kalau anda follow orang yang berlari apa semua, akan nampak. Anda akan nampak orang share peta kan, garisan user-user. Dia akan track perjalanan apa satu tempat tu dekat dalam app tu. So anda boleh share, anda boleh tengok berapa pace kelajuan anda lari. Itu antara fungsi yang best lah. Dia boleh tengok lah, contoh cakap macam sentiasa berlari lah, tu power lah. Berlari, berjalan, berlari, berjalan tu kita boleh baru start sampai sini, orang yang depan kita dah pusing. So tu antara app dia. Tapi kalau anda rasa macam malas nak lari, malas nak berjalan, boleh gunakan app Just Dance Now. App Just Dance Now ni best je. Nari ke? Nari. Saya synchronize Just Dance Now dengan switch dengan phone. Dia boleh synchronize. Tarian tu satu lagu biasanya 5 minit kan. Penat dia gila. Tapi bestnya Just Dance Now ni, dia tak payah ada konsol pun tak apa. Betul. Dia just pakai phone je. So phone anda ni sebenarnya dia jadi macam kawalan lah. Alat kawalan dia macam pakai gyroscope dengan gyroscope. Location dia ibarat macam Wii punya controller tu lah, Nintendo Wii punya. Macam tak, switch lah bebas. Macam switch tapi maknanya dia pakai phone lah. Dia pakai phone je. Dan dia punya display dia, anda boleh set dekat komputer, anda boleh set dekat Chromecast, ataupun anda boleh guna kat iPad. Jadi anda perlu pegang phone ni, nari je. Tapi hati-hati jangan tercabar iPhone. Hati-hati jangan tercabar phone. Sebab pernah jadi kat saya, sebab saya beritahu lah. Tapi itu antara app yang saya rasa macam saya banyak guna lah. Sebab macam app Google Fit ni memang kalau dapat je Android baru ataupun dapat phone yang saya nak review, saya akan install. Lepas tu Nike Run Club tu macam contoh kalau kita memang hari tu mood kita nak berlari apa semua, ni pakai. Lepas tu macam kalau kau rumah macam malas nak keluar hujan apa semua, just nak workout minimal saja, boleh pakai app Just Dance Now. Just Dance Now ni memang kata app buat selain itu, daripada workout, test workout turut menambah baik kemampuan menari. Untuk perform lebih baik dalam TikTok. Berdansa. Tapi memang best lah tak? Sebab saya pakai app Just Dance Now ni dah hampir 3 tahun lah. So macam dia, saya start pakai Just Dance Now ni masa start beli Switch, beli game yang version 2018. Memang best, memang best. Memang best. Berapa harga dia? Game untuk Switch tu sebab kita beli sebab dia akan unlock semua lagu. Kita ada lebih daripada 500 lagu. Dan lagu dia bukan lagu bodoh-bodoh, dia memang lagu hit-hit. Ikut rentak lah macam mana? Dia akan ikut rentak. Macam paling best lagu tu, lagu popular lah. Despacito, lagu just apa, Bruno Mars tu, semua ada. Dia akan ikut pergerakan ala-ala Bruno Mars. Tapi dia more kepada fokus kepada workout. Jadi macam kalau anda berminat untuk
dapat badan yang lebih cantik ataupun nak kekal lebih aktif, kekal aktif, ha, bolehkan menggunakan app Just Dance Now ni. Main 3 lagu pun dah okey lah. Saya setengah dah lagu dah penat, berpeluh lah. Saya setengah lagu dah pingsan. Okey, jadi itulah untuk apa azam kami sebenarnya dan bagaimana kami mencapainya menggunakan teknologi. Jadi kalau anda ada azam yang rasa boleh kongsikan kepada kami dan bagaimana anda mencapainya menggunakan teknologi, anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruangan komen di bawah ini. Jadi jangan ke mana, kita nak selepas ini kita nak bercakap mengenai pembelian tips online. pembelian online. Macam mana nak elak scammer, jadi barang scammer yang trusted. Jadi jangan ke mana, kita tunggu selepas ini. Hey Google, I aftershaved my shopping. Okay, kita kembali ke Sembang Lebat. Dan tadi kita telah bercakap mengenai Azam 2019 dan bagaimana kami mencapainya menggunakan teknologi. Dan kali ini kita akan masuk pula ke segmen kedua, iaitu tips membeli barangan online. Jadi penting, penting ni. Jadi kita orang ni antara pembeli yang tegak, yang kerap. Ya, betul. Setiap minggu akan ada barang tapi akan sampai. Kita beli bukan untuk personal, untuk kongsikan kepada anda, buat artikel, buat video. Baik baik tau. Anda kadang kata tak mampu beli ataupun nak tengok review pada Aman dulu lah baru beli. Oh, yang tu memang passionate tu. Betul. Oi, ramai pula komen kata nak beli kena Aman dulu, tapi kadang kami akan usahalah untuk beli. Kadang review ni tak dapat, so kami beli sendiri. Contohnya macam Pixel 3 XL, Pixel 3 tu beli sendiri tau untuk review. Jadi untuk segmen ni kami nak saya nak bercakap dengan Fazli lah. Fazli dulu, sebab Fazli ni antara orang yang Paling kira setiap bulan ada je gadget baru dia akan beli. Ya betul. setiap bulan tu mesti belas ribu habis. Fahim setiap minggu lah. Tapi Fazli setiap bulan. So kita nak tanya apa tips yang Fazli selalu tengok sebab beli barang online ni. Okay, sebelum tu saya nak bercerita tentang website yang saya selalu tengok dan juga beli. Tak boleh beritahu semua, tapi certain ada setengah yang saya tak boleh beritahu. Satu adalah contohnya macam accessories ke. Obviously untuk orang yang biasa kita gunakan, orang yang biasa akan beli melalui Lazada dan juga Shopee. 11 Street maybe kurang sebab dia slow. Satu-satu website contohnya macam Techbug, apa lagi untuk beli barang, beli aksesori lain lah. Kalau macam tak semua benda yang jual dekat kedai tu murah. So itu adalah salah satu sebab beli online. Mereka membeli online, kita pun membeli online sebab lagi murah daripada physical store. Jadi tips pertama adalah cari, contohnya macam dalam Lazada ataupun Shopee akan ada official store dia. Jadi perkara yang pertama, anda kena tahu kedai. Kedai tu kedai official ke tak. Jadi dekat ni, dekat Lazada dan Shopee ni ada certification untuk kedai rasmi lah. So ataupun orang panggil Lazmall untuk Lazada, Lazmall untuk Shopee Lazada. Mall ataupun Mall tu saya tak pasti. MALL saja dekat ada banner kecil dia tu. Beritahu. Tapi dia akan beritahu. Tak silap saya yang Shopee Mall dengan Lazada Mall ni untuk brand besar lah. Brand besar. Contohnya macam kedai yang memang dah establish. Tapi untuk orang yang biasa kalau beli, contoh orang tu jual. Memang yang preferred, kalau Shopee saya preferred. Kalau Shopee saya preferred. Sebab preferred tu dia beritahu kat tempat kedai tu, dia preferred Shopee preferred. Walaupun kita apa, kita tahu barang tu okey dan semuanya, tapi ada certain barang yang ada apa, benda yang baru dalam store ni biasanya tak begitu sempurna ataupun tak begitu usable lah. Kadang-kadang preferred ni preferred juga tapi tak sesuai barang tu original. Betul. Preferred ni maknanya kita dapat, okay, ni yang pengalaman saya dengan penggunaan Shopee lah. Preferred ni sebab dia dapat jual banyak barang yang review dia cantik. Tapi tak sesuai barang yang dia jual tu original. Betul. Kadang-kadang komen dekat bahagian barangan tu dah memang dah orang-orang dia je komen. So tu menjadi mendatangkan masalah juga untuk seorang pembeli. Dan jika anda, kalau boleh anda buat research dahulu tentang produk tersebut dan lihat komen yang legit lah. Mungkin kita tak dapat detect komen yang legit dan sebagainya sebab benda tu secara anonymously. Dia nampak kat username semua. Betul. Tapi benda tu ibarat macam kita tak kenal orang tu. Sebab kita boleh tengok profile yang komen tu. Betul. Kita tengok nama dan komen je lah. Dia tak macam media sosial, boleh komen akan nampak. Kemudian tak semestinya harga murah tu betul. Sampaikan saya tengok ada yang tanya saya dalam Instagram dan juga Twitter, kata oh, Pixel 3 harga dia 500, betul ke ni bang? Nampak tak dia punya apa
dia punya tarik. Macam tu memang kena tahu harga market juga. Ah, yeah. Kena bandingkan, kena tahu juga, kena bandingkan harga seller lain juga. Sebab kalau betul, setakat biasa RM50, RM100 tu biasa. Tapi kena dah gap terlampau banyak besar tu, sampai RM500 tu pun. Dekat Shopee kan, yang best ni kalau kita jangan takut dengan scammer. Sebab apa? Shopee ni dia orang pegang dulu duit tu. Yes. Dan kita selagi kita tak tekan order receive tu, selagi tu Shopee tak akan bagi duit tu kepada seller. So sebab tu saya pernah buat ujian, saya tengok seller yang jual Pixel 3 iPhone 10 murah-murah ni. Oh, RM200, saya add to cart, saya bayar terus. Betul, betul. Seller tu komen, please WhatsApp and pay via ni. Shopee tak bagi, ada bagi warning. Don't deal, dia kata jangan buat deal dengan seller tu di luar Shopee punya chat tu. Jangan bila saya cakap jom WhatsApp untuk sambung deal, jangan. Sebab saya pernah jual, sebab semalam saya pernah jual barang dekat Shopee. Saya jual game, sebab game lama-lama semua saya jual balik kat situ. So saya jual satu game, nama dia Red Dead Redemption. Saya jual situ harga dah RM170. Ni Red Dead Redemption 2 lah untuk Xbox One. So saya jual, dah berjaya jual tu, tapi duit dia kena hold. Ya, betul. Duit kena hold apa semua. So bila orang tu dapat, baru dapat duit. Yes. Nah, so memang kalau macam anda risau dengan guna Shopee ni, takut barang tak sampai, lepas tu anda kena scam, jangan risau. Sebab Shopee ni akan hold duit dulu. Shopee guarantee tu. Shopee guarantee. Dia akan hold duit. Kadang-kadang bila orang tu dapat barang, kita kena check lah. Kita tengok tracking number, semua kita check. Dah dapat ke barang? Kalau dapat, tolonglah tekan order receive. Sebab order receive baru seller akan dapat balik duit tu. Tapi duit tu masuk kat Shopee wallet untuk lagi keselamatan. Dia tak masuk bank terus. Tapi itulah, walaupun kemudahan yang contoh Arif dengan Fahim cakap kan tadi kan. Contohnya macam kalau benda tu still tak convenient lah, still kena search juga, still kena ambil tahu information tentang kedai ataupun barangan tersebut. Sebab tak semua orang akan beli barang. Contohnya macam okay, account bank saya ada RM500, so barang tu harga RM400.50, so saya ada RM50. Jadi kalau barang tu tak betul, akan ada masa. Dan benda tu sangat menyusahkan nak tunggu. Okay, duit akan masuk, akan refund balik. Shopee akan buat apa, siasatan dan sebagainya. Benda tu agak menyusahkan lah. Salah satu penipuan yang saya detect juga adalah, contohnya saya pernah kena sebelum ni. Saya beli barang dalam Mudah. Mudah bukan satu apa platform yang macam dia tawarkan macam Shopee tu. Jadi orang perlu, okay, ada yang minta okay back in dulu, baru kita percaya yang you nak beli. Benda tu sangat bahaya dan ramai. Saya pernah kena sendiri, tapi bukan berjaya. Contohnya seller tu cakap, seller tu akan deal dengan dua orang, orang yang tengah cari dan juga orang yang tengah jual. So dia akan beritahu orang yang jual ni, pembeli dia nak beli mahal. Orang dia cakap dekat pembeli ni yang dia nak jual murah. Dia sebagai penjual, dia nak jual murah kepada pembeli. So dia akan buat pertemuan antara pembeli dan juga penjual. Dia orang tengah. So dia akan contact dua ni. So pembeli dan penjual tak ada kontak langsung. Tak ada interaction langsung. Jadi orang tengah ni akan beritahu, okay, you kena back in dulu. Bila dah jumpa barang, okay, jangan cakap apa-apa dekat penjual tu. Dia tu adalah orang suruhan dia dan sebagainya. Staff dia. Benda ni berlaku sendiri dekat saya. Bila saya tanya, eh, you nak pergi mana? Dia cakap, oh, saya perlu back in dekat orang ni, sebab dia adalah pemunya, penjual. Macam, eh, bukan, saya sendiri. Bukan, tak ada penjual lain. Saya seorang je, saya tak ada orang suruh saya apa. Memang saya sendiri. So dia cakap, eh, orang ni cakap suruh back in dekat dia dulu. So tu akan nampak lah. Kalau orang dah boleh nampak kan, orang tu dah nak back in dah. Kalau saya tak tegur, dia akan back in dulu, dan orang tu akan salahkan saya. Sebab orang ketiga ni tak kenal, tak kenal langsung. So benda tu sangat bahaya. Kita kenal tu tunjuk, bila nak ni yang mudah yang saya boleh lah, tunjuk IC dulu, gambar IC. Jangan tapi tunjuk gambar IC yang via WhatsApp. Bila COD tu kita tunjuk gambar IC, betul lah kita orang yang ni. Sebab, tapi benda tu bagi saya sangat sangat, benda tu kalau boleh tak ramai orang beli. Orang akan buat perkara macam tu. Tak semua orang nak tunjuk IC, sebab IC ni adalah benda yang sangat sensitif. Sensitif. So Mudah ni bukan mudah. Mudah ni mudah. Saya tak nak cakap benda buruk dekat Mudah, tapi kalau boleh cari yang proper. Ya, betul. Kalau boleh kita akan report tu, kalau boleh ambil tindakan dengan cepat lah. Tapi saya dah tengok dah banyak Mudah.my ni ambil langkah akan check dulu setiap iklan yang dibuat. So benda tu adalah satu, dia pun ada cakap yang iklan akan diperiksa oleh orang, bukan daripada robot ke apa ke, daripada bot ke apa, tak. So tu adalah cara saya untuk apa, membeli online dengan lebih selamat lah. Okay, jadi macam Fahim setiap minggu kita tengok beli dua ofis ni, kita tahu ada postman datang Fahim punya barang.
setiap minggu barang dia akan sampai. So dia antara pengguna tegar tapi dia menggunakan platform di luar negara. Yeah, pagi Senin sentiasa ada. Pagi Senin sentiasa ada. Sebab kami tahu yang dia selalu beli bukan dekat lokal tapi dia selalu beli dekat online, dekat China, dekat US. Jadi macam mana tips Fahim untuk tengok barang tu selamat dia beli ke tak? Okay, dia sama juga konsep dia. Contoh kita bagi website contoh macam Google Store. Google Store tu tak payah cakap lah kan. Memang confirm selamat lah. Kita contoh website China macam Alibaba, AliExpress, Taobao semua tu. Sama je pembelian barang dengan ni dengan Lazada, Shopee. Dia ada rating dia juga. Cuma instead of pakai star dekat Taobao lah misalnya, kita dia akan pakai crown. Apa ni, apa crown, apa bahasa Melayu crown? Tahta sementara. Ataupun Mahmud diamond tu, ataupun love. Love tu maknanya seller baru dan tak hangat, tak boleh percayai. Dia kena at least satu diamond tu boleh percaya. Lima love pun susah nak percaya. Kadang harga yang jual tu terlalu mahal ataupun terlalu murah ataupun langsung cetak umpah 100%. Kita boleh tahu. Lepas tu sama kat kat Taobao ni pun dia ada mall sendiri. Mall kat Taobao ni adalah Tmall. Korang mesti anda semua mesti kenal website Tmall ni. Xiaomi selalu pakai. Banyaklah brand-brand China akan pakai Tmall ni. Taobao ni dengan Tmall ni share partner macam tu. Sebab the mall tu bila kita buka, dia website Taobao, tapi dia punya link tu ialah taobao.tmall macam tu lah. Dia ada connect, dia macam synchronize dua-dua tu. Tmall ni so beli barang kat Tmall memang tak ada masalah lah. Dia macam Lazada Mall tapi Shopee Mall tadi tu lah. Kalau seller-seller biasa macam mana, macam mudah hari tu, kita memang tak boleh detect. Dia ada diamond tu, kita boleh tahu satu diamond, dua diamond. Dan bawah tu ada tiga nombor rating berbeza. Maksudnya kita tahu rating untuk delivery cepat, kita tahu rating untuk respon macam Shopee ni. Respon dia bagus tak, kita tahu rating untuk customer service. Ada tiga jenis rating, kita boleh tengok rating mana kita nak. Sangat walk through lah. So memang confirm selamat lah. Lepas tu lagi menarik pula, dekat Taobao ni kita ada sistem payment, sistem payment pakai Bank Malaysia. Cuma masalah ni satu je. Sistem payment Malaysia ni memang dah seronok. Kita boleh bayar pakai CIMB, boleh bayar pakai BOOS. Tapi kalau barang tu misal katalah tak ada stok ataupun delay, nak refund tu ambil masa 14 hari hingga 1 bulan. Sangat lama. Itulah sebab kena walk through betul-betul, cari seller yang betul-betul cepat, memang stok dia ready. And that the problem dengan Taobao ni, dia 100% bahasa Cina. Tapi dia boleh direct hantar terus ke Malaysia. Ada yang boleh direct, ada yang kena pakai alamat lah. Macam saya memang saya ada alamat sendiri lah kat China. Memang ada warehouse sendiri kat sana. Kalau pakai forwarder, dia ada cara-cara dia. Yang itu tak boleh bagi tahu sini lah, sebab benda tu ialah orang kata apa, privacy ke? Bukan privacy, dia adalah bengkel yang berbayar untuk kita tahu macam mana beli-beli barang-barang dia. So, tapi nak try sendiri, try beli macam baju ataupun casing-casing yang RM10. Saya pernah beli botai 50 sen siap shipping ke Malaysia. Kat Taobao. Ha, Taobao. 50 sen lah siap shipping ke Malaysia. Kena pandai cari lah. Ada barang tu ada yang free shipping, kena tengok lah seller ni semua. Sebab saya ingat saya dengar RM5, 50 sen eh. 50 sen. 50 sen barang-barang kat China semua lah. Okay, dah cakap pasal tadi macam mana kita tahu scammer pula. Itu tadi tip beli barang online kat ni lah. Kalau US pun sama. Kalau anda ada kenal forwarder macam kat Malaysia, kita ada EasyPost. Banyaklah forwarder-forwarder kat Malaysia ni yang kita boleh beli barang ni. Forwarder ni macam kita akan dapat alamat luar negara tu. Contoh ada satu servis ni, saya tak boleh bagi tahu lah nama apa. Dia akan bagi anda daftar je website ni. Dia akan bagi anda satu alamat dengan nama sendiri, alamat US, alamat Jepun, alamat Hong Kong, alamat China. Ada empat alamat negara berbeza. So bila nak beli shopping tu, kita ship je kat alamat tu. Nanti website tu akan detect, oh ada barang sampai. Tapi dia berbayar lah. Kita kena just buy shipping dari warehouse sana untuk ke Malaysia je lah. Tapi situ agak mahal, tapi dia cepat. Dia mahal tapi dia pantas. Ada itu saya order barang apa dari dari China, barang sensitif ni macam bateri semua ni. 4 hari je China ke Malaysia dah sampai. Sebab tu tak, tak ada apa, dari segi halangan ke nak masuk Malaysia. Website tu dah siap lah dengan pembayaran custom ke semua dah siap dah. Memang kita, sebab kita kena declare barang tu, barang tu sensitif ke tak, semua kita kena declare. Kalau barang tu memang betul-betul barang bahaya, dia takkan post ke Malaysia terus. Okay, habis kat situ, kita akan teruskan bahagian macam mana kita kena pasti skamer. Macam contoh Fazil tadi, dia cakap bahagian kat mudah. Okay, betul, mudah ni sebenarnya tak mudah. Kita nak kenal skamer-skamer ni. Dia bukan sangat mudah. Ni adalah yang saya perasan dari pengalaman sendiri, ialah Kak Mudah dengan Carousel. Dua-dua ni ada skamer yang hampir sama. Kalau kita contact via WhatsApp, dia ada satu script yang lebih kurang.
ayat berlainan, ha, tapi konten dia juga ada. Yang paling best ialah dia akan kata order ni bayar kat akaun ni, akaun ni. Lepas tu dia kata kita akan shipping via DHL dalam masa satu hari. Orang tu kat Johor, saya kat KL. Dia kata oh bayar sekarang, kejap lagi dalam masa 4 jam sampai. Macam Johor KL 4 jam waktu office hour. Betul ke tak tu? Sendiri fikir logik lah, boleh ke tak dia post itu. Itu satu. Kedua ialah dia kata oh dia nak beli barang dengan kita. Let's say kita tengah jual barang tu, dia dah bank in kat kita kononnya. Dia kata dia dah bank in lebih. Kalau kita nak dapat duit tu cepat, kita kena bank in kat dia refund dulu, baru duit tu activate masuk akaun kita. Lepas tu kalau kita tak bayar, dia kata oh FBI USA dah kejar awak, hati-hati lah. Macam dah macam apa ni, jenayah international. Dia siap akan hantar gambar pasport dengan FBI kononnya. Dia ialah FBI. Beware, I already report to the FBI. Bukan polis, bukan pihak tribunal. Dia kata dia report kat FBI. Wow. So, okay, okay, dekat Malaysia kita kena report dekat tribunal. Tribunal tu nanti kita akan masuk kat lagi. Lepas tu ada lagi yang best. Ini paling best. Dia kata oh kami ada kedai, cakap bahasa Melayu fluent. Kami ada kedai berdekatan dengan KLIA, saya bagi SSM semua. Dia bagi tahu nama kedai dia ni, nombor SSM dia ni, lokasi dia kat sini. Nak beli iPhone. Harga pun tak adalah murah, tak masuk akal macam skema-skema lain tu. Harga dia masuk akal juga. Lepas tu saya pelik, kenapa dia tak bagi COD? Saya cakap lah, sebab saya rumah dekat Seremban je. Pergi KLIA dalam 40 minit, saya boleh drive sekarang. Eh tak boleh, kena bayar dulu. Kenapa kena bayar? So saya buka SSM tu. Kita boleh buka website SSM, kita boleh key in nombor business tu. Kita boleh tahu nama kedai. Tak sama. Betul. So guys, kita tahu dia scammer. Dia kata kat so, ada sekali tu saya try, saya try scam scammer. Saya scam dia balik. Dia cakap oh barang ni ada kat KLIA. Saya cakap oh saya kat KLIA, saya nak on the way nak pergi off station ni. Boleh saya datang kedai sekarang? Terus kena block. Kita kena pandai main ni. Kena pandai lawan balik. Tapi dia tak pandai lah. Dia sebab dia foreigner. Dia ni, dia ialah tim-tim yang orang kata scammer Nigeria. Putera itulah ni. Dia tukar tactic. Ada duit 1 juta tak cash out lagi kan. Kadang-kadang ada yang version yang ni pula. Version apa tadi? Minta shilling, shilling emas. Tiba-tiba ada kita promote dekat Mudah ni kasut. Ataupun let's say handphone second hand. Tiba-tiba orang ni, I saw your ad in Mudah. Do you still sell it? I said, yes. Saya tahu lah, saya tengah iklankan handphone. Saya cakap, yes, I still sell my underwear. Oh, I want to buy it. Nampak sangat dia bukan Mak Salih betul-betul. How old is the underwear? Saya cakap, dia tanya berapa lama suruh dalam dan dia nak beli. Saya letaklah harga $100. Okay, I bank in now, give me your ni. Okay, $100 in MYR is RM450. Dia bagi receipt payment, korang dah bayar semua. So dia kata, I already paid extra $1,000. Maknanya dia bayar RM1,500. You need to pay me back $1,000, then the fee of RM500 will go into your account quickly. Senang je ditipu. Dan percaya atau tidak, taktik tadi ialah taktik yang sangat ramai tertipu. Lebih-lebih kepada kalangan wanita dan kaum-kaum ibu. Itu pada pengalaman saya dan cerita-cerita ni. Sebab saya dulu pernah mengajar orang, kumpulkan orang ni, tolong dia orang macam mana nak bebas daripada ni. Dan Saya pun banyak juga kena macam tu. So dia kata dia bayar lebih, so lepas ni you kena back in balik duit yang saya back inkan tu. Saya pernah lawan balik, saya bagi receipt tipu. Dia kata okay, you need to wait for working days. So lepas 4 hari dia contact balik. Saya saja tak block. Dia contact balik, I still not receive the money, why? So saya beritahu, oh because I already receive your $1,500. Eh, how come? That's impossible. That's impossible. You need to refund back. Dia dah mengelabar. Kita tipu balik. Cakap, kan dia kata dia bank in lebih RM1,500 kan? Bank in lebih RM1,000. Barang tu RM500. Kita tipu balik. Oh, I dah dapat extra lebih. Thank you lah. I now nak pergi overseas. Dah tak boleh transfer balik. Macam, dia akan mengelabar. Sebab dia tu adalah satu, orang kata, skim tau. Satu team. So, dia mengelabar sebab dia tak tahu nak report apa kat bos dia. Senang dia tak tahu. Sebab, setiap kali dia kata nak refund tu, dia kata dia akan suruh ke refund ke satu nombor akaun yang pemiliknya adalah orang Melayu. Biasanya adalah lelaki yang bermula dengan Muhammad ataupun perempuan dengan bermula dengan Nurul. Dia ni satu tim-tim skema, dia memang ada satu organisasi lah. Organisasi. Dia upah foreigner-foreigner ni practice. Ada sekali tu
dia punya short form Melayu dia tu perfect gila. Ha, tapi lepas saya tinggalkan voice note, dia try tinggal voice note. Dah kenal lah ini foreigner. Kita kena game foreigner. Jangan takut. Bila time tu jangan terbelai. Jangan mudah terbelai. Jangan mudah takut lah. Ha. Jadi kalau macam situ dah takut sangat, kita beli je lah dekat Shopee. Setakat ni bagi saya Shopee adalah antara yang terbaik. Ha, duit pun cepat refund. Ha, kalau lambat refund pun, kalau kita macam tak pilih nak masuk ke bank pun, dia akan kekal dalam wallet kita. Ha, so setiap pembelian pun kita dapat point, coin. Antara tips untuk membeli lah. Ya, itu adalah tips. Tapi boleh sentuh tadi bahagian tribunal tadi. Oh ya, yang tribunal ni biasanya untuk dalam seller-seller dalam Malaysia sahaja. Contohlah kita beli dekat let's say kedai lah, kedai. Dia senang kedai ataupun sebab maaf, nak report dengan tribunal ni kita kena ada nombor SSM tu ataupun at least IC kepada penjual tu. Sebab saya pernah kena scam dulu sebanyak RM30,000. Dua tahun lepas 2016 something like that, saya kena scam. Saya buat report tribunal. Dia akan bagi check semua betul tak. Kita kena hantar bukti transaksi semua, bukti transaksi itu ini. Nanti dua-dua pihak, penjual dan pembeli, akan dapat surat pada mahkamah untuk menghadap dengan hakim semua. Itu kita bicara. Automatic scammer tu akan contact kita, dia akan refund balik macam-macam. Sebab dia tahu dia salah. Tapi sebabkan tu dia kata, dia suruh saya tolak balik. Sialok saya lah, saya tolak balik tu sebab dia hanya baru bayar 50%. So saya agree untuk tolak benda tu. Lepas saya tolak tu, saya dapat payment saya 50%, dia lari. So dia tak datang report balik. Sebab report tu kita dah buat sekali. Lepas tu dua-dua pihak tak datang sebab kita dah agree untuk batalkan, cancelkan itu benda tu. So nak buat report balik, sasar lah. Obvious takut ada skema apa-apa kan. Tapi itulah, mesti nak buat report ni kena bayar. Satu report bernilai RM2. Total report tu dalam RM10 lah satu report. Dan tribunal ni tak silap tak boleh lebih daripada 5,000 seorang. Dia tak ingat berapa, tak ingat sekarang berapa. Sebab saya ni total 30,000. Jadi saya buat 6 report berbeza lah. Buat cerita ni. Tapi kantoi lah. Sebab nanti dia kata macam tak masuk akal lah. Tribunal ni adalah antara pembeli dan penjual, bukan penjual dengan penjual. Kat situ tak boleh. Tengah-tengah pembeli dan penjual tu saja. Okay. Itu ada tips untuk membeli barang online daripada Fahim lah. Cuma tu lah, tribunal ni leceh sikit lah. So sebab tu kita ada Shopee. Nak elakkan buat benda leceh ni, kita ada konsep refund. Sangat membantu lah zaman sekarang, Betul, sebab 2 tahun lepas refund tu lambat. Contoh dulu Lazada refund sampai 14 hari ada sampai sebulan. 11 Street ada sampai 3 minggu. Jadi bila Shopee buat konsep refund dengan konsep wallet sekarang, dia akan refund ke wallet tu dah senang. Ataupun dia ganti dengan voucher dah senang. Dah tak payah buat report itu ini. Jadi kita dapat balik duit, kita tak tertipu, tak rugi. Kalau lambat sikit, kira still boleh dapatkan apa, refund duit balik kan. Itu saja pada saya. So Arif macam mana pula? Okay, saya pun pembeli barang online yang tegal juga. Sebab macam selalunya saya akan beli awal bulan lah, and gaji pun masuk. selalunya saya akan beli gadget juga. Gadget, tapi saya suka beli telefon lama. Macam saya suka kumpul telefon Nokia, suka kumpul iPhone lama. Patut nampak iPhone 3GS itu kan. iPhone 3GS saya beli kat situ sebab saya suka benda yang lama-lama ni. Tapi betul lah, macam nak tahu barang lama tu original atau refurbish. Okay, selalunya macam barang lama ni, saya akan tengok berdekat dalam comment section, dekat ratingnya ni lah, orang yang dah beli barang tu, dia akan letak gambar tau. So kita boleh tengok, sebab orang letak gambar ni bukan scammer lah, memang orang betul lah. And kita tengok pun location dia semua berbeza. Lepas tu tengok macam mana dia punya condition, lepas tu betul tak barang tu ori ke tak. Sebab kita boleh tengok kadang dia post gambar tu dan ada screenshot ataupun macam UI dia, nak tahu ni iPhone ori ni. Kita boleh tengok. Lepas tu, kalau nak tahu barang tu ori atau tak, selalunya saya tengok orang yang beli barang online yang barang tak ori ni, selalu beli earphone, selalu beli DualShock 4 tu, yang PS4 tu. Tengok harga 100, tapi bila tengok rating, kau boleh jangan tengok rating yang 5 star. Tengok yang 1 star dulu. 1 star tu penting sebab orang betul, orang yang tahu, dia akan rating bagi rendah dulu. Kita yang tahu kenapa dia bagi rating 1 star, mesti sebab. Bila contoh lah, kalau anda jumpa DualShock 4 harga 100 kat Shopee, tengok dekat 1 star tu, orang akan bagi feedback, okay ni bukan barang ori. Dia akan bagi tahu. Sebab orang yang betul gamer, dia akan tahu. Bila pegang dia tahu sedap ke tak. Itu macam nak tengok barang ori atau tak. Sebab selalu dekat Shopee juga, macam earphone apa semua, saya akan tengok benda tu lah. Tapi paling benda yang paling orang
scam dekat Shopee ni ialah hard disk dengan micro SD lah. Dengan ni kabel lightning Apple kabel lightning original. Tu mas tu pun kena tengok juga kat satu star tu. Sebab orang yang dah pakai dia akan komen rate rendah dulu. Jangan komen, macam kalau orang komen 5 bintang sebab barang dah selamat sampai, memang barang dapat. Yeah, tapi dia ori tak ori tu. Kadang dia bagi star tu sebelum terima barang. Tak, ataupun dah terima barang. Barang dapat. Tapi kan dia tak boleh rating lagi. Sebab Shopee, bila ada dah rate satu barang tu sekali, dia tak boleh rate lagi lah. Sebab rating tu, tak semestinya rating untuk barang tu ori. Rating tu mungkin sebab fast delivery, fast response. Mungkin dia bungkus barang tu baik, dah dapat apa semua. Tapi bila dia test, tak ori. So kita dah tengok order receive, dia dah sampai sana. So tak guna dah. Tu kalau macam anda nak beli barang, tengok dulu rating paling rendah. Tengok, sebab tak kisahlah barang tu baik macam mana pun, seller baik macam mana pun, tengok rating paling rendah. Itu antara saya buat lah. Sebab saya selalu beli barang elektronik ni, saya risau tu lah dari segi macam mana barang tu ori atau tak. Lepas sebab saya tak suka macam nak refund balik. Kadang saya dapat barang tak ori pun macam tak kisahlah, dah burn-burn macam tu kan. Sebab saya macam malas nak fikir apa semua, deal semua benda yang deal apa semua benda. So saya akan tengok dulu rating rendah. Lepas tu macam kedai, macam tadi Fazil dah cakap pasal Shopee Mall, Lazada Mall. Selalunya saya akan tengok macam tu lah. Preferred tadi, preferred tadi pun penting juga. Sebab bila kita tengok dalam kedai tu, selalu preferred seller ni memang trusted. Sebab barang-barang dia, contoh kalau kita dah beli satu barang kat kedai tu, kita akan rasa nak beli barang kat kedai sama juga, tapi barang lain. So macam tu lah, saya selalu kalau beli phone Nokia, Nokia lama ni, saya akan fokus kat satu kedai tu je. Sebab kedai tu macam nak deal senang. Lepas tu tengok dia punya response time kan. Berapa persen dekat Shopee dia tengok. Kalau 70% dekat atas tu, kalau boleh 80% dekat atas lah. 80% dekat atas lah. Sebab bila dapat je barang tu, kalau anda rasa nak beli, tengok dekat response time pula. Sebab response time tu kalau lebih pada 85% tu kira baik lah tu. Sebab kalau bawah tu, kalau macam 60% tu, maknanya dia tak aktif sangat. So elak kan. Sebab dekat Shopee ni dia beritahu juga seller tu aktif berapa hari atau berapa dia masa. Dia akan tulis bila dia online. Bila dia online. Kalau tapi kalau tengok dah sebulan dia tak online, jangan beli lah. Itu memang mengundang bahaya lah. Lepas tu macam tengok juga macam mana barang tu. Contohnya macam macam phone Nokia tadi, saya dah beli apa semua, tengok macam dia pack item tu. Sebab kadang orang akan post juga gambar yang dia dah dapat, lepas tu dia buka-buka, tengok kotak dia apa semua. Kotak original ke tak kan. Kadang refurbish ni problem itu lah. Kita tak dapat kotak ori. Kadang kita dapat kotak yang kata general ni, kotak bodoh biasa. Kotak biasa. Kotak phone masuk dalam paket pun selaju. Gitu je. Tapi itu lah, macam phone saya beli pun refurbish, memang kotak pun biasa lah. Tapi at least kita boleh tengok packaging apa yang dia bagi. Kadang apa dia bagi, kabel apa semua. Tapi kalau macam iPhone, kalau anda beli phone baru, yang macam tu iPhone baru, tapi tengok kotak macam bukan ni macam refurbish patut dia, iPhone sekarang iPhone 7 ke atas lah. Senang je nak tahu phone tu seal box tu ori ke tak. iPhone baru sekarang dia punya plastik bukan full seal, dia bentuk origami lipat tau. Dia ada pull tab tu. Kalau full cover plastik yang kena koyak semua tu, itu memang fake lah. Itu pun kena tengok juga. Kalau boleh banyak tengok review daripada orang dekat kedai tu, rating. Betul. Itu rating paling penting. Kalau mana-mana kedai kalau anda jumpa harga murah, please tengok komen paling rendah dulu. Itu je nasihat saya. Lepas tu macam naik COD. COD ni saya jarang COD sebab saya tak suka jumpa orang. Sebab saya tak takut nak jumpa stranger. Sebab saya ada perasaan macam tu, macam alamak, dia tak kenal ni. Contoh nak beli pizza yang fahim, tak kenal fahim contoh. Saya macam alah, tak suka je nak jumpa orang ni kan. Kadang nak rompak pun kita tak tahu. COD ni kadang orang scam apa kan, bahaya kan. So macam kalau boleh nak COD, cari tempat yang ada CCTV. Itu je saya cakap. CCTV ataupun yang public tu ramai orang. Saya bagi contoh, CCTV paling mudah dekat stesen minyak, dekat 7E, dekat dalam Shopee Mall, atau itu antara tempat-tempat kafe, yang kafe-kafe, Starbucks, Mamak, itu okey. Cari tempat yang ada CCTV, itu paling penting. Kalau COD dekat tepi jalan, macam contoh berhenti kereta tepi jalan, kalau kena sekian ambil, burn macam tu. Itu antara macam orang tengok macam saya tengok banyak kes penipuan online ni COD tepi jalan macam tu lah. Tepi jalan macam tu, tepi jalan duit burn tak apa. Takut kena ugut bunuh yang membahayakan nyawa tu. Itu yang lagi bahaya. Itu macam tak boleh lah. Patutnya kalau nak COD, kalau boleh cari tempat yang ada CCTV. Terutamanya kalau perempuan, kalau minta tolong sebab jaga. Sebab tu saya COD, saya ubah orang ambil gambar. Saya duduk rumah. Oh, takut juga kena siap.
takut lah, dah pernah kena tipu RM30,000 dulu kan. So kata, oh ada barang ni, saya call bro, bro ada dekat area, contohlah barang tu kat tempat-tempat ni, tolong saya order kan lah, ambil lah upah RM50. Itu sedikit berlainan lah macam method yang Arif cakap tadi. Saya biasa tengok okay ni 5 star, saya tengok yang tu dulu. Tapi Arif tengok yang rendah star dulu. Sebab itu kira macam ya lah, tengok barang tu ori tak. Itu penting tu. Cakap lagi pasal Shopee ni. Okay, ingat Shopee ni kita ada, kita ada dua jenis penjual. Satu luar negara dan satu dalam negara. Kadang preferred ni pun daripada luar negara. So bila kita pilih seller dia, kita set dengan kategori tu local. Kalau nak barang tu cepat. Kalau kita tak set local, memang kita pilih preferred, dia akan tunjuk ke semua termasuk luar negara dan dalam negara. So bila luar negara ni akan bagi tahu shipping tu kadang bermula dari 7 hari minima sehingga 30 hari. Dia ada bagi range. Ada bagi tahu range. So nak senang kita pilih, kita pilihlah yang local dalam Malaysia je dia post. Lambat-lambat pun 5 hari 7 hari. At least dapat barang. Takut beli yang overseas kan tiba kita terus bagi rating rendah kat penjual tu. Apa ni barang sampai, tengoklah barang overseas dia bagi tahu. Nah, dia bagi tahu kan. Itu penting kat tu. Tapi tu lah, apa, kadang-kadang beli online ni ada limitation juga. Contohnya macam pakaian contohnya. Dia tak begitu tepat ukuran dia. So, betul. Saya memang selalu kalau nak beli barangan pakaian, memang akan perlu pergi ke kedai untuk cuba dan sebagainya. Sebab saya pernah berpengalaman beli kasut dahulu. Kasut untuk pergi, untuk office, office use yang style slab. Yang flat macam tu. Slip on. Yes, slip on. Style Toms dan sebagainya kan. So, kaki saya ni agak besar. Dan saya dah pilih ukuran yang paling tinggi. Pada masa tu tak silap saya size US 46 kalau tak silap. Dan size dia masih lagi kecil. So benda tu, kasut tu saya masih tak boleh guna. Dan waktu tu juga saya tak tak ingat, tak tahu lagi tentang refund dekat dalam Lazada ni. Jadi saya terpaksa aku je lah, ambil je lah apa yang ada kan, bagi dekat orang yang boleh pakai. So disadvantage dia dekat bagi saya adalah dari segi pakaian. So benda tu sangat anda perlu fikir baik-baik. Baik-baik. Pakaian ni sebenarnya kita kena kenal satu jenama dan penjual. Dan juga badan kita sendiri. Ukuran, saiz. Ukuran. Elok anggaran lah. Macam saya lah, kalau saya tengok design-design tu, saya dah tahu ini baju ni mesti daripada China. Kalau China, kita kena ambil at least satu atau dua kali ganda saiz sekarang. Kalau kasut pula, saya akan lebih suka beli kat Zalora. Sebab Zalora dia bagi free return kalau salah saiz. Dia akan, bila kita beli barang Zalora, contoh kalau salah saiz, saiz tu dah betul tapi tak muat dengan kita, boleh tak kita? Boleh, sebab Zalora punya polisi, bila dia post kasut ataupun baju atau seluar, kita bukan dapat barang tu je, kita akan dapat satu sampul ekstra dengan slip post yang ada chop ni. Kita tak payah bayar pun duit post tu. Kita masukkan barang, kita buat report, kita akan dapat satu nombor, kita isi nombor tu je. Pergi dekat let's say post saja, kita terus cakap ni barang Zalora. Dah. Oh, sangat mudah. Tak perlu bayar. Then, apa-apa. Kita okay, dia akan beritahu nak balik size yang sama ke. Kalau tak ada stock, kita akan refund. Tapi tips pun ada orang gunakan untuk pakai kasut tu kejap dan pulang balik. So benda tu akan still valid. So okay, contoh macam ada apa? Polisi tu 7 hari return. So orang tu kalau let's say dia pergi travel 3 hari. Betul? Betul? Tu nak cakap kalau macam ada event apa ke kan, tapi, satu hari je guna. Tapi adalah syarat-syarat dia macam tag dalam jambut semua tu, Zalora ataupun Lazada boleh tahu. Lazada pun ada buat polisi refund yang tu. Kita boleh post sendiri, print. Kalau macam Lazada, kita kena print slip tu sendiri, pergi kat pejabat post dan tak payah bayar apa-apa. Post barang tu je, cuma leceh nak pergi tu je lah. Tapi itulah, untuk beli barang online ni, kau boleh nak beli barang online ni, kena tahu seller dulu. Kena tengok rating dia tu, penting dulu. Kena judge dulu. Nak tengok condition barang, ori tahu tak, tengok rating paling rendah, itu paling penting. Nak asyik ori barang, cek tempat dia CCTV, tempat selamat. Dan sebelum nak back in barang juga, kena tahu juga seller tu. Jangan terus back in baru cakap, eh barang dah hantar belum. Selalu yang macam tu lah, melibat ke penipuan dekat online ni. Jadi itu saja untuk topik. Satu lagi yang paling penting nak beli barang online, kena ada duit. Okay, jadi itulah untuk sembang lebat pada kali ini. Jadi kalau anda rasa macam ada pengalaman kena tipu ke, ataupun anda rasa macam anda expert beli barang online nak kongsikan tips lagi, boleh kongsikan kepada kami di ruangan di bawah ini. Betul. Jadi tadi kita dah bercakap mengenai Azam 2019, kita dah cakap mengenai tips pembelian online. Jadi kalau anda ada rasa penambahan ataupun sebarang cadangan, anda boleh kongsikan kepada kami melalui komen di bawah ini juga. Betul. Jadi sekian saja daripada kami untuk
Tim Sembang Lebat hari ni. Sembang Lebat 2018. 2018 untuk yang terakhir kali. Dan mungkin kita akan jumpa tahun depan pula. Jadi itu saja daripada saya Ari Ismail, Fahim Zahar, Fazli. Dan kita jumpa lagi pada tahun depan. Selamat tahun baru 2019. Assalamualaikum. Bye.